Okey geng, aku barulah sedap-sedap lepak kat kedai wak. Si Alung telefon aku pula geng. Dia kata dia nak pergi beli Lamborghini ni. Hai, kau biar betul Long. Dia kata nak pergi beli Lamborghini ni. Dia suka Lamborghini ni, aku tak sure lah betul ke tak Alung ni. Tapi apa-apa pun kau tengok Alung, dia terjauh gantung baik geng. Mantap dia terjauh di mana-mana. Alung tengah kira-kira duit, Nizam pun ada kat sini. Long. Ya. Jom, kata nak beli Lamborghini, jom. Aku tengah uruskan dokumen ni. Dia tengah uruskan dokumen, geng. Ha, dah. Aku dah buat dah. Dah bayar cukai semua, Azam, eh? Dah. Kita dah check color apa semua. Alamak, memang confirm yang nak ini, ha? Yes. Yang dia mati-mati dia nak yang tu, geng. Okay, geng. Along nak beli Lamborghini. Along nak beli Lamborghini. Apa cerita ni, Long? Okay, sebenarnya macam ni. Hari tu, aku mimpi. Ha. Aku mimpi, lepas tu aku jumpa kucing aku. Kucing aku ni duk macam ni lah kan. Aku cakap sabarlah, buat YouTube pun gaji sikit. Macam mana subscriber pun orang tengok sikit banyak, iklan duit tak ada. Baby, nama kucing aku Baby nama dia. Baby eh? Baby. Kucing yang Sabah tu? Bukan, kucing kat rumah aku. Oh, kat rumah kau. Kucing kau mana aku, kau beli kat mana? Australia eh kucing kau. Kucing kau mahal, aku kucing Malaysia je again. Okay, lepas tu baby. Lepas tu baby tu dia macam main-main kat bisikal aku. Aku ada satu bisikal jual. Lepas tu aku seumur hidup aku aku tak pernah beli nombor senang katalah. Lepas tu aku tergerak kucing tu macam dia peluk bisikal aku tu kat angka nombor tu. Judi tu lho. Kau dengar lah aku cerita. Lepas tu aku bagi nombor tu kat member aku Cina. Oh. Aku cakap ini aku tak tahulah apa nombor ni kucing gua macam ni kan. Gulu belilah, kalau kena besar lu belanjalah gua, tak apalah. Biasa kan kawan kan. Orang Islam mana boleh beli nombor cakap kan. Lepas tu kau subhanlah ni, dia tikam nombor menang. Dia belanja kau Lamborghini. Aku pula habis cerita lagi. Okey. Lepas tu dia beli nombor tu, dia beli 200 400. Aku tak pandai cakap 400 straight, 400 corner tang mana lah. Kena kin. So semua total dia kena dekat 12 juta. And then dia hadiahkan aku Lamborghini. Tapi duit yang dia hadiahkan ni dia cakap pakai duit bisnes dia. Haram mah dia cakap, ini wang gua Cina mah boleh pakai. Lu Melayu tak boleh. Oh ini wang tak apa, gua tukar saja. Itu duit. Maknanya dia bagi duit penjaga dia kat aku. So Lamborghini sebiji, aku tak nak duit. Kau bagi aku duit berjuta pun habis. Kau bagilah aku hadiah. Ini confirm ni? Pakai? Yang confirm tu? Confirm lah bro. Confirm lah. Nizam tengah urus lah. Nizam tengah buat sekarang. Nizam kau tengok dah lama tak konten. Sekarang dia dah jual kereta. Kau boleh roja dia kalau nak beli kereta apa je. Ya, tapi semua dia ada. Start buat konten juga. Ada juga. Kita selip lah. So consider lah. Yang mana yang kau nak tu? Kali aku nak yang ada stock je lah kat sini. Takkan aku nak order-order lama. Ready stock lah. Yang ada stock lah. Tu hijau tu dah bayar lah kot. Jom lah. Jom, kita tengok sekejap. Kau luar. Ya. Jom. Ramai nak tengok ni Lamborghini kau. Okay, Lamborghini kau tu. Buat kau pernah buat review sebelum ni? Ya, aku tahu. Sebab tu lah dah berbau. Aku mana ni tejo kau ambil pasang sekali sekarang. Dah berbau bau dia. Okey, jom. Macam itulah dia. Along akhirnya dia beli juga Lamborghini. Kawan aku. Meng. Duit tadi kau dah transfer kan? Thank you, Meng. Okey. Kau dah pilih dah. Settle lah. Lu mau kasih lagi wang tak ya lah, Meng? Lain macam. Thank you lah, Meng. Okay, I love you. Mwah. Dah. Lain macam lu. Tahniah lu apa-apa pun. Tahniah lu. Kau dah berjaya memiliki. Tu, ni bukan sayang-sayang aku lah sekarang ni kan. Kereta Alung sekarang. Lamborghini Abang Tado. Color sama. Color lebih kurang lah. Tahniah lu. Masalah muat ke nak naik ni lu? Dah duduk kat bintang. Aduh. Tapi cantik. Okay. Korang komen kat bawah. Cantik tak cantik, ngam tak ngam kereta Along ni. Okay. So far, ini yang dia pilih kan. Kalau aku ambil McLaren Long. McLaren tu tak sesuai yang aku gini. Lawa Along. Berapa dia bagi harga last, Zam? Kalau kita tengok ini, kita tengok ini 2.38. 2.38 dia bagi kuasa semalam dia kata 1.8 eh. Ni yang lama punya harga. Ni lama punya. 1.8 dia bagi. Okay, okay lah. Boleh dengar 2018. So aku sebenarnya teruja gila dapat pakai Lamborghini. Macam mana perasaan kau? Gila bro, aku dapat pakai Lamborghini. Aku tak boleh cakap, aku rasa macam betul ke aku pakai. Macam tu je.
Oh, dan legend. Ni stiker pertama lah aku akan tambal. Tasrik bro. Tasrik. Lepas tu wangian pertama dia nak letak adalah Little Joe. Nak bagi nak pergi hilang bau apa? Hilang bau bau pekin dekat dalam kereta tu. Yang kau tengok iklan raya. Jo busuk kereta kau Jo. So sekarang assessment tengah uruskan uruskan bateri aku sebab kita nak start je lagi. Oh bateri. Okey okey okey. Tadi kita dah try and ride. So bateri dia dah lama sikit in. Ya ya ya. Dia ambil bateri baru. So dah tak yang mana dulu ah yang kita terjual lah. Tak ni warna hitam macam kau. Aku yang paling tak nak. Hijau. Hijau lah lambu. Lambu aku hijau. Aku ada kali hitam. Aku ada kali hitam je sekarang. Okey lah. Okay, tapi dia terjual di mana-mana kan. Jangan lupa support eh. Mantap. So congrats sekali lagi Along. Thank you bro. Akhirnya dapat memiliki Aventador. Lamborghini Aventador. Teddy. Akin dekat sini boleh minta dia orang minyak full. Boleh boleh boleh. Aku pun tak tahu lah berapa full lah minyak ni. Aku tak pasti lah Long. Jadi kita isi kejap. Kita isi eh. Tapi steady. Apa pun dia okay, niat guys, dah lama. Komen kat bawah. Jangan lupa subscribe YouTube aku nak tengok Lamborghini aku kan. Ni kau bawa balik terus ke apa ni? Pelik dah ada dah. Tak. Belum lagi. Aku dah cakap tadi dia kan aku cakap dengan kau tadi. Cukai semua dah kena bayar. Cukai dah bayar. Besok. Tu tinted bila kau? Isnin eh? Tinted ayah. Tinted ayah aku nak bagi orang nampak cukai muka aku. Isnin lah. Isnin lah. Aku bawa balik dulu pakai track plate. So nanti dia transfer. Towing dulu lah balik ni towing dulu. Dai, track plate towing apa drive bro? Boleh drive. Ayah balance tadi. Ya balance berapa? Ni tak. Nak waktu register. Kokol lah member aku Cina tadi. Acah kupas nombor. Apa dia tak cukup. Ni. Okey okey. Mantap. Tapi itulah dia kan. Tak sangka kan tiba-tiba dapat pakai. Ya, rezeki. Rezeki tu orang cakap tiba-tiba tak terfikir. Post lah Long sikit Long. Mantap. Tapi dia suka betul lah warna hijau eh. Dia warna hijau dia suka. Okey, kau nak tahu kenapa warna hijau sebab kita punya Nabi. Warna favourite dia kita kena tahu. Nabi kita warna favourite dia hijau bro. Hijau sebab itulah aku. Jiwa aku suci murni lembut. So hijau. Wak tak jadi geng kau lah sekarang. Mana Wak Ya? Ha. Wak Ya geng juga King. Yalah. Kau dah pakai Lambo ni. Okay, Lambo ni aku akan hantar dekat kedai Wak buat exhaust. Buat exhaust kat kedai yes. Wak. Yes. Aku ni Lambo pertama yang akan masuk dekat kedai Wak Ya. Pasang exhaust. Lain macam. So sini yang tadi Fegi. Tapi Wak Ezos aku kena bayar sendiri tu. Wak tolonglah sponsor Wak mah. Pendek je Ezos di belakang. Belakang je Wak. Game on lah Wak. Oh tip. Tukar tip je lah. Tak dia memang piping dia pendek je Zam. Tukar tip je lah. Eh Kis dia orang dah sepi tak? Dah 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 dah. Dah sepi dah sepi dah sepi. Tip dia siapa? Dah sepi. Tip dia siapa kepala lagi. Dia dah pendek je dalam tu je. Tip dia. Tukar pipe pendek je. So, ini celah gigi Wak je. Nombor tadi satu angka kan? Ya, yes, yang ada tadi yang kau ambil tu lah. Satu angka satu. Kau belagak Syah, nombor satu angka. Adalah pakai lambu dah lalang orang belanja bro. Dia cakap lu pilih lah nombor satu angka, nombor tujuh. Aduh. Kau hitam tu semua tujuh, kosong So, yang pakai ni yang bila register ni? Dia ambil kau ni je. Yang ni? Ha? Ya, ni aku tak mampu lagi Zam. Tapi tak mampu lagi. Lah. Tapi macam teringin ni. Teringin lo, teringin. Kau dah pakai, aku pun teringin juga nak pakai McLaren ni. Okay. McLaren ni pandai-pandai kau kalau dapat mimpi kau buka. Okay gang, thank you for watching gang. Tahniah Alok SR Berantai King Melaka berantai gang. Apa tu kereta kau tinggal mana ni? Yang ni aku parking dekat rumah kau dulu boleh Gin? Parking rumah kau boleh boleh boleh. So, kalau Syah Alam banjir, Putrahat banjir, kau boleh lah tolong orang dulu. Sebab aku nak kincah-kincah bersama baby baru. Weh, kau nak buat apa lu ni? Target? Ha? Kau target nak buat apa? Exhaust. Dia kata nak buat exhaust. Ya, aku exhaust dia tadi. Tak, kenapa kau ambil yang model ni kan? Kau tahu kan dia boleh buka bumbung dengan model ni kan? Ya, sebab apa tau? Sebab aku suka buka bumbung. Bila aku berjalan, di hadapan, di shopping, ada awet-awet yang cantik, yang menarik, aku tak pakai bumbung, aku akan buat macam ni dengan dia. Hey baby, you come masuk my car. And then kita jalan-jalan. Tapi cakap kau dah lain dong sekarang. Yes, I'm sejak kau pakai Lambo ni. This is my car Lamborghini. I personality I'm tak tahu nak cakap apa. Tapi gila lo. Ha? Gila, memang gila kereta ni. Kereta ni. Maknanya kereta ni tinggal kat rumah aku dulu. Ni aku tinggal kat rumah kau dulu. Nanti panggil towing je datang angkat. So ni kau balik terus. Ni aku bawa balik hari ni pakai tripod. Tapi pelan-pelan kayuh long sebab kereta belum register.
Tak, sebab kita pakai track plate dah ada insurans bro. Dah ada insurans? Kau dah bayar tadi lah? Yeah. Oh, ha. Dia tak kira insurans tadi lah? Ha, insurans kita dah buat kan. Cuma lotek je tak sempat ni dah petang. JPG dah tutup. Plate gantung lah pasal dia tu. Ha, aku pakai track plate dulu. Plate gantung tadi dah ada insurans. So, plate yang nombor pun nantilah register semua? Ha, so, aku bawa balik dulu nak ukur kain selibong cukup tak? Kan? Lain macam. Tapi kain kau rasa sesuai tak aku pakai? Sesuai tu? Sebab dalam dia hijau. Kena dengan kau. Sebab karakter kau duduk sebelah Lamborghini ni sangat-sangat kena. Kena gini? Kena bro. Brake seramik bro. Kereta ni aku dah review dah sebelum ni. Aku dah share kat dalam YouTube aku long. Memang jahat. Kena lah. Memang rezeki along lah. Ni kau nak kena buat balik ni long sikit. Mana? Pacap ni pacap. Pergi ni je. Pergi apa? Detailing balik lah sikit. Sebab kereta parking lama long. Kata dia pakai lama tu aku kau nak beli tu aku telefon kau kat sini ada tu. Ingatkan kau main-main. Aku nak suruh kau ni Jin pergi Sunway ni. Ha? Kau tolong aku, aku tuang minyak kau RM5. Air Audi RS ni. Tak payah lah apa pula. Kau tolong aku cek spoiler carbon tu. Oh, yang abang tak ada. Tak masalah. Yang ni mana ada spoiler? Dia tak ada spoiler ni sekarang. Tapi nak baca mana Mat? Oh, nak tambah spoiler sikit. Tambah spoiler. Oh, kau buat sendirilah super roket punya. Tak nak. Aku sekarang dah malas buat kerja dah. Penat. Ha, penat. So kau belikan spoiler yang dah siap carbon. Okey. Oh, maksud spoiler kau pun jahat ni Zam. Ha, tinggal spoiler je. Spoiler. Ini kau jangan buat super roket apa kembang pula ni, Long. Ni dah cantik dah ni. Ha, tak adalah aku dah malas lah. Cukup lah dah cantik ni. Pakai je. Pakai gagak kau dah bosan kau jual kat aku murah-murah. Lawa. Tapi tadi Aming tu dia cakap dengan aku. Dia cakap aku kalau you mau lagi satu kereta pun boleh. Aku ni nak Ferrari tapi macam yelah nanti bahaya bhai kan. Baik aku cakap dalam ni nanti. Sekejap lagi kaptek kerja kau nanti kan. Gila lah. Boleh tengok aku tak ada duit bhai. Mana dia tanya. Tak, dia tak tanya kau orang bagi ke apa ke. Yang penting kau dah pakai Lamborghini dia suruh kau bayar cukai je. Tax, income tax. Okay, ha, itu Aming yang tak nak tu. Cik Aming lah. Ha, tu tanya Aming lah. Ha, janji hadiah. Nak cakap apa? Tengah hadiah. Okey lah. Alright. Mantap long. Congratulations. Dia buang. Bro, kata dia tak nak dah tinggal kat rumah aku. Aduh.